Oke, ya sekarang saat ini saya sudah sampai di daerah Cawang, Jakarta Timur, Indonesia. Apalagi kondisi cuaca tadi sedang tidak bersahabat banget ya saudara. Dan di sebelah kanan saya ini ada jalur layang atau flyover LRT Jabodetabek ya, kalau nggak salah ya. Nah ini kalau lurus itu ke arah Pulau Gadung ya, kalau ke kiri ini ke arah pintu masuk ke tol dalam kota ya. Kita nanti ambil ke kanan aja ya, ke arah Halim Perdana Kusuma, karena sementara lagi saya mau masuk tol Cikampek ya saudara ya, tol Jakarta Cikampek ya saudara ya. Oke, kita nyebrang ke kanan ya saudara ya. Oke, baik. Wah, hampir aja nih saudara, ini udah lampu merah nih saudara. Apalagi cuacanya hujannya saudara. Oke, baik. Baik. Saat ini saya harus ikut lagi dalam perjalanan menuju ke kawasan Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia saudara. Wah, di sini terjadi antrian kendaraan bermotor ya saudara. Kendaraan bermotor roda 2, roda 4, ada bis, ada juga truk ya saudara. Wow, ramai banget nih yang mau ke Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma nih saudara. Nah, ada stasiun LRT Halim terintegrasi pula dengan berbagai akses. Cuman satu stasiun ya yang mau naik kereta cepat ya saudara ya. Oke, nah ini nih yang di sebelah kanan saya nih yang jadi penyebab kemacetannya nih, yang mau ke Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma nih saudara ya. Nah, kita langsung ambil kiri aja ya saudara ya. Oke, nah ini nih ya stasiun ini ya rel flyover LRT Jabodetabek nya nih yang mau ke arah Bekasi nih yang saya sebutkan tadi ya. Tepatnya di sebelah kiri ini dia kereta cepat Indonesia Cina Wus yang ada di sebelah kiri nih saudara ya. Nah ini dia stasiun Halim ada di sebelah kiri nih saudara, terintegrasi pula dengan kereta cepat Wus dan juga LRT Jabodetabek saudara. Nah, beginilah suasana lalu lintas di stasiun LRT, bukan LRT ya maksud saya, beginilah suasana lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ya, yang mau ke arah Cipali maupun juga Palikanci maupun juga Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang hingga seterusnya. Ya, itu sudah termasuk tol Trans Jawa dari sebelah kiri dan ke kanan, masih lancar ya lalu lintasnya, apalagi kondisi cuaca sedang tidak bersahabat seperti sekarang ini ya. Nah ini nih yang mau ke arah Bekasi, Karawang, Cipularang, Bandung, di sini nih tepatnya nih saudara ya, soalnya saya belum sempat, belum pernah naik flyover jalan layang tol Jakarta Cikampek 2 MBZ ya Syekh Muhammad bin Said ya saudara ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik, aku lagi dalam perjalanan menuju ke Lipo Cikarang Bekasi Jawa Barat Indonesia saudara. Ada Medland Cibubur, Grand Wisata Bekasi, Kota Harapan Indah Sumarekon Bekasi, Kota Tamas Jabar Bekar Stinwa, tentu yang salah satunya di daerah Lipo Cikarang yang paling menaiki di hati saya. Oke, aku lagi dalam perjalanan yang menuju lokasi ke Lipo Cikarang saudara saya, sekaligus syukuran di sana. Tonton video ini sampai selesai, stay tune terus ya.
Oke. Nah, di sebelah kiri saya ini ada stasiun LRT Jabodebek ya, dan lurus itu adalah jalur layang Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Syekh Muhammad bin Zayed ya. Dan di tengah-tengah tadi ya, dan di sebelah kanan saya ini adalah lanjutan daripada kereta cepat US ya, dari ke kiri terus berbelok ke kanan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, nah di sini di sebelah kiri saya ada apartemen ya saudara, gedungnya tinggi banget. Nanti aku akan sharing sekali lagi ya, tonton video ini sampai selesai sedikit terus ya. Wah, ya saya jadi pengen ke kamar kecil nih, alias ke toilet mampir dulu ah Chris, alias sebentar nanti aku sharing lagi tentang hal ini ya. Pokoknya tonton video ini sampai selesai, stay tune terus, jangan kemana-mana setelah commercial break yang berikutnya. Aku mau ke kamar kecil dulu ya sebentar. Nah ini kita langsung bikin aja ya, kita mau istirahat dulu sebentar di rest area itu ya sebentar.
Oke, kita baru aja selesai ya, keluar kamar kecil ya saudara ya. Soalnya gak tahan nanti, tetap di teras area ini ada fasilitas menarik loh. Selain tempat makan, restoran besar-besaran, kecil-kecilan, ada pompa bensin, ada juga apa ini di sebelah kiri sini. Wow, itu ada tempat penginapan sementara selama 4 jam ya saudara ya, tepatnya di sebelah kiri saya tadi ya. Oke, langsung saja saudara, kita lanjutkan kembali ke soal kita di akhir video nanti ya saudara ya. Nah, karena kebetulan aku lagi mau cari lokasi hunian yang sangat strategis banget ya buat persiapan saya bertahan hidup nantinya di masa depan ya saudara ya. Karena kebetulan aku mau pindah dari Bogor ke Bekasi, Jakarta ataupun Depok juga ke Tangerang ya. Pasti di Jakarta saja ya, soalnya yang penting salah satu kota terbaik di wilayah Bogor, bukan Bogor ya, satu-satunya kota terbaik di Indonesia maupun juga di dunia ya saudara ya. Nah, ini ya jembatan Grand Wisata Bekasi Jawa Barat Indonesia nih yang saya sebutkan tadi ya. Wah, ini kota Bekasi ini tidak hanya sebagai salah satu kawasan distrik jaringan industri paling terluas ya, dan juga terbaik di Indonesia ya. Makanya siapa dulu dong, ini tempatnya para pejuang pencari nafkah kayak yang saya sebutkan tadi. Nah, kami akan kembali ajak Anda menuju sebuah salah satu kawasan ya, rumahan elit ya saudara ya, yang juga paling mencuri perhatian di hati dan juga pikiran saya, tepatnya di daerah Bekasi Jawa Barat Indonesia, tepatnya di daerah Depo Cikarang Bekasi Jawa Barat Indonesia. Mau tahu alasannya, ikuti keseruan saya sampai akhir video nanti, dan mudah-mudahan semoga vlog sahabat kali ini bermanfaat buat kita semua. Nah, di sini lintas, nah di sebelah kiri saya ini ada gudang logistik ya. Gak tahu ini gudang logistik apa nih saudara. Nanti kapan-kapan kita ke Grand Wisata Bekasi yuk, sambil cari lokasi buat persiapan saya nantinya ya. Nantinya saya akan buka lapangan pekerjaan tentunya di sana bersama teman dan juga sahabat saya nantinya ya. Oke, baik. Nah, di tengah-tengah ini adalah jalur layang jalan tol Jakarta Cikampek 2 atau Syekh Muhammad bin Zayed ya saudara ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di kanan-kanan tadi itu adalah kereta cepat Wush ya, Jakarta Bandung ya saudara. Oke, saya harus masih tetap menemani Anda sampai akhir video nanti, dan sebentar lagi kita mau belok tajam ke kiri ya saudara ya, kita mau keluar dari tol Jakarta Cikampek 1 dan kita mau masuk ke kota Bekasi Jawa Barat Indonesia ya. Oke, tak lagi saudara.
ada mau belok kiri nih sebentar lagi. Oke, nah sebentar lagi kita mau keluar tol nih saudara. Di sebelah kiri saudara. Baik. Nah, ini sebentar lagi kita mau keluar tol. Ini saudara, tol Jakarta C. Kemudian kita mau masuk ke Kota Bekasi nih saudara, tepatnya di daerah Cikarang Barat ya saudara ya. Oke, nah kita mau keluar nih saudara. Nah, yang di sebelah kanan saya itu ada tulisan selamat datang di Kota Jawa BK Bekasi Jawa Barat. Nanti kapan-kapan kita ke Kota Jawa BK Bekasi Jawa Barat Indonesia ya, untuk melihat seperti apa sih suasana. Nanya, gue jadi penasaran. Oke, baik. Nah, kita langsung ambil kiri saudara. Akhirnya sampai juga saudara. Nah, di sebelah sini adalah tugu monumen pemain golfnya ya, menandakan selamat datang di Kota Jawa BK Residen ya saudara ya. Nah, kita udah di keluar tol Cikarang Barat ya, pintu gerbang tol. Nah, di situ. Oke, baik. Nah, di sebelah kanan saya ini ada gedung pencakar langit tinggi ya saudara. Ini hotel atau park? Taman nih saudara, wah keren banget ya. Oke, sambil menemani istirahat Anda, kami ingatkan kepada Anda untuk mengasuh pesan buat Anda juga, biasakan disiplin berlalu lintas dan kita enaknya kayaknya di sebelah kanan saya ini adalah apartemennya ya saudara. Keren banget. Baik. Setelah lurus ambil kanan aja saudara. Ya. Ambil kanan. Oke, kita langsung berbelok kanan ya saudara. Iya, nah oke, sudah sampai di daerah Bekasi Jawa Barat Indonesia ya saudara. Oke, semoga vlog with Has Abad kali ini bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih, semoga Anda dapat Has Abad kali ini. Selanjutnya aku mau ngajak Anda untuk mengeksplor suasana kawasan Lipo Cikarang Bekasi Jawa Barat seperti apa. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini.